Bismillah. 0-0. Alim. Oh, ada bunyi ya. Ui. Okey. Sorry. Ya mau letih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, Indonesia, separuh akhir. Asik. Kandas. Okey. Regu. Nampaknya regu Indonesia meletakkan pemain terbaik mereka. Abdul Halim. Ini sebenarnya regu yang menjadi jangkaan. Aziz. Serta oleh Halim. 3-1. Dicabi. Servis daripada Halim ini. Oh, tak kena. Itulah kelebihan Malaysia menentang Indonesia. Kita tengok semula ulang tayang. Ha, tak kena tu. Mana dia kena? Kalau kita Malaysia 1, Aziz Jelki Ladada mungkin sasarannya. Tidak, dia masih lagi mencari Hendra. Hendra Pago. Empat dua Halim. Kah? Itu memang antara kelebihan Abdul Hami Halim. Kita tahu kebolehan dia bermain sangat hebat. Aziz. Ha. Itu nampaknya Halim. Dia diuji. Mungkin Aziz nak tengok dulu. Tidak. Ha, macam itulah sebenarnya. 5 Indonesia, 3 Malaysia. Servis ini mungkin diambil. Tapi tak boleh. Sebab jauh sangat. Nak tolong atau melihat kejadian ini. Iaitu Halim. Ha, terhempas di depan. Aziz Muksir lagi mencari Hendra saya rasa. Ya, sudah aku bilang. Sama. Rosak Hendra ni, rosak. Saya putar Halim. Ah, first ball mudah Aziz. Hantaran Ayung sedap kali ini pada Nur Rezak agak jauh. Ah, Halim cuba mengangkat tangan. Halim. Usah dirayu pada yang tak sudi. Pukulan ini mata. Meow, nampak? Tak kena langsung. Langsung. Takut-takut servis itu masih lagi mencari kaki kirinya. Hendra kali ini. Ah! Kalau tadi keluar ini nyaring-nyaring langgar jaring. Mata ketujuh. Hasil rembatan Haziq yang tanpa segan silu. Akan jadi makanan kepada Haziq. 5-7 sekarang ini. Halim. Mudah dinaikkan Aizat. Aizat akan mencari Hadassah. Nyap-nyap. Ah! Adiansyah. Ibasan Nur Aizat Nordin. Perhatikanlah. Sangat mudah. Tung. Mungkin akan mencuba Adiansyah. Oh tidak. Dia ubah kedudukan. Ketika Jelki Ladada menjangka sasaran sama. Nyata sekali. Haziq mengubah. Bola masuk. Lima Indonesia, 9 Malaysia. Halim mudah sahaja servis itu. Tetapi air ada lagi. Jelki menunggu di situ. Apakah pukulan ini? Oh, saya rasa pengadil terlebih dahulu mengatakan bola daripada Aizat telah pun melebihi kawasan. Ini servis ke 7 kalau saya tak silap daripada Haziq. Mencari Adiansyah. Ya! Oh, tapi dia dapat mengambil hantaran kaki kiri terlalu tinggi. Jelki Ladada. Oh, tap yang dapat dibaca. Umpama tempat saya boleh berikan keadaan ini. Lihat bagaimana tapakan itu disambut oleh Ana Amirul Sazwan. First ball yang tak sempurna daripada Amirul Zaz. Halim. Kila seorang tekong. Malaysia belum buat pertukaran. Haziq mencari Jelki. Hantaran ke tepi agak susah. Tetapi Jelki Ladada. Lapan Indonesia. Keluar kali ini daripada Halim. Agak besar dibuka oleh Adrian Shah. Mungkinkah itu akan menjadi sasaran Haziq?
Tidak, masih mencari Jelki. Halim cuba ketengahkan bola. Jelki. Wow, dia masih mampu melakukan libas. Kita lihat, walaupun first ball daripada Jelki itu agak jauh perginya, tetapi libasan pemain yang saya rasa di belakang Malaysia. Halim. Mudah diambil Aizat. Haziq hantaran ke tengah. Aizat. Apa yang berlaku? Bola terlepas pula. Jelki. Wow. Kesilapan. Antara. Ini agak merisaukan kita pada kedudukan yang selesa tadi. Kini hanya terpaleh. Teruskan saja perlawanan. 11-10 sekarang ini. Haziq. Itu satu servis yang baik. Adian Shah masih cuba membantu. Itu sudah sukar. Tetapi libasan Jelki. Tidak, sekali lagi. Itulah kelebihan Adian Shah ini. Hantaran dia nyaris-nyaris. Tetapi libasan daripada Jelki. Macam-macam perkara boleh berlaku. Halim. Aizat agak rendah. Tapi Ayung menaikkan bola untuk Aizat. Pukulan ini cuba lagi dibantah oleh Indonesia. Mengatakan kita boleh petikaikan kerana tiadanya sistem kamera. Tapi ini kalau kita lihat jelas bola itu ke dalam. Okay. 13 Malaysia. Itu hantarannya terlalu rendah daripada servis mungkin saja mencari Amirul Zazwan saya kira. Kandas hadapan Ardian Shah. Mungkinkah itu akan keluar? Haziq. Seperti yang saya duga tetapi tak cukup juga bola tu. 12-14. Advantage masih lagi kepada Malaysia. Halim akan melakukan servis pada Nur Aizat saya kira ketika ini. Tidak, Ayong satu, Ayong dua shot, Masya Allah, shot dah berani mati daripada Amirul Zazwan. Lihatlah ketika kita menjangkakan bola tu ke tepi gelanggang, rupanya satu hantaran. 15-12 kita menang. Okey, set yang kedua, bismillah, kocang-kocang. Haziq, first ball Ardian Shah, baik. Hantaran ke tepi, Jelki, baik. Ya, tidaklah terlalu tinggi. Tapi lonjakan, lihatlah kaki kirinya saja sudah cukup tinggi. Kosong Malaysia. Halim. Keluar. Berapa? Okey, jumlah. Amirul Zazwan, servis yang kedua Haji. Mana arah servis ini? Ardian Shah, pertahanan dia cukup kemas. Kedudukannya sama juga. Kalau kita lihat ketika ini adalah first ball daripada Ardian Shah akan menutup kelemahan kaki kiri Halim. Dan hantarannya akan mencari sudut tepan. Jelki kepada Halim. Satu servis yang... apa masuk kuat sebelah ni? Satu kuat tak cukup ke? Ilaha illallah. Come on Halim. Bayar sama banyak. Main satu kuat sudah. Macam-macam hal. Haziq perlu mengubah arah servis. Ataupun teknik servis kepada Ardian Shah. Keluar pula. Walaupun sasaran itu telah diubahnya. Saya rasa dua... 3 Indonesia, 2 Malaysia. 1 first ball peha muda Aizat. Tinggi kali ini untuk Aizat. Lonjakan tinggi Aizat ketiga Malaysia. Tetapi jika rendah sedikit blocking daripada Jelki dan Adar tu mesti kena. Haziq akan cuba mengarahkan servis ini ke Halim saya kira. Tidak. Itu atas perbuatan itu. First ball baik daripada Amirul Zazwan. Tinggi Aizat. Bijak. Hal ini Aizat mengubah arah libasan. Halim yang sudah bersedia di posisi betul tapi bocor. Zik. Slope. Tapi. Empat Indonesia, 5 Malaysia. First ball Haziq. Masih dalam zon kawalan. Tengah-tengah Aizat. Itu kelebihan apabila anda ada striker setinggi Aizat. Lompatannya juga. Lihat sama-sama. Haziq cantik kali ni. Hantaran seterusnya daripada Amirul Zazwan. Saya rasa agak short. Kita tunggu sama-sama. Itu mudah diambil Haziq. Adakah ini buahnya? Saya rasa itulah yang di Amirul Zazwan. Puas menonton. 8-4. Haziq mungkin sasaran sama. Wasih lagi. Tetapi saya boleh kongsikan kepada kita. Untuk makluman semua orang. Itu first ball yang agak rumit. Aizat.
servis Halim itu baik, tapi Azad sambil bersimpuh saja. Hu. Ai. Tapi sebab saya minat dengan gaya permainan yang begitu tangkas sekali gitu. Halim first ball baik kaki kiri. Hadian Shah untuk Jack Leo. Bagus. Kalau kita lihat penuh sekali. Saya rasa sepanjang perlawanan ini itu baru kali pertama rasanya. Ya, wah, hebat. Baik, teruskan. 5. Indonesia Halim servis. Wow, itu paling cantik sepanjang malam ini. Servis daripada Halim yang paling hebat. Side 7 ini langsung tak dijangka oleh Amirul Zazuan. Kerana sepanjang ini Haziq membalasnya. Ah! Oh, nyaris. Video 10 ketika ini. Jelki kepada Halim. Mencari sasaran 5 kali ini tapi tidak bertahan. Kita berdepan dengan risiko untuk Taipei. Ah! Dari saja. Lihat bagaimana dia memutarkan bola itu. Ardian Shah yang terlebih banyak. Jelki membaling pada Halim. Kembali kepada Aizat. Tandukan saja. Ini berbahaya. Aizat perlu ikut blocking. Oh! Allah keluar daripada regu Malaysia. Hantaran Amirul Zazuan sudah beberapa kali terlepas. Kali ini hantaran menggunakan kepala pula. Ini agak membimbangkan. Tetapi Amirul Zazuan perlu segera. Manakah arah servisnya? Mungkin side satu? Oh, masih lagi. Eh, tukar video. Oh, Hendra masuk balik. Alamak. Saya 13 Malaysia, 8 Indonesia. Halim. Wow. Keparit bola itu. Servis 14-8 Haziq. Bola itu saya kira macam dalam. Kan kiki nak ujung-ujung tu. Saya rasa macam dalam bola tu. Alamak. Tertutup dengan tulisan SBC yang luar biasa jika mahukan angka 10. Kalau tidak, pertahanan Malaysia mudah saja menaikkan bola ini. Itu satu pertahanan mudah. Bola 2. Aizat menyelesaikannya. Alhamdulillah. Kemenangan regu yang pertama 2-0. 15-12, 15-9. Berakhir dengan satu tolakan.